Baik Ibu dan Bapak, kita akan masuk ke sesi yang kedua nih untuk paparan materi narasumber ya. Kalau tadi di sesi pertama Dr. Faisal sudah memaparkan bagaimana menjaga kesehatan fisik gitu ya di masa pandemi ini. Nah, untuk yang sesi kedua lanjut sekarang ke kesehatan mentalnya. Karena tadi di masa pandemi tadi kata Dr. Faisal juga anak-anak rentan stres juga gitu ya. Bagaimana mereka juga mungkin mengalami gangguan baik itu emosi, psikologis maupun sosialnya gitu ya. Nah baik sudah hadir narasumber yang kedua, beliau adalah eh, j, eh, apa namanya salah seorang psikolo kemudian juga pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Kita panggil ya beliau ya, beliau adalah Ibu Dr. Anissa Lestari Kadiono MC Psikolo. Selamat pagi Mbak Ai. Selamat pagi Teh Yuni, suara Ai, saya ya. Iya. Alhamdulillah terdengar mbak jelas mbak kuning-kuning ya mbak ya hmm. <laughs> Ya kalau terhidayah memang logo warnanya kayak biru Nah mbak hmm. ini kuning gitu ya biru kuning <laughs> nih logonya Baik nah mbak ya akan memaparkan terkait kesehatan mental ya di masa pandemi Jadi nih ayah dan bunda berarti komplit sekali Tadi sehatnya jadi sempurna kalau versi WHO tadi ya Bagaimana fisik mental maupun sosialnya sehat gitu ya dan boleh ada tanya jawab, kayaknya yang Ayah. nanti di sesi akhir. Jadi, silahkan bagi ibu dan bapak yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Nanti di sesi akhir, kita akan ada sesi sharing dengan Mbak Ai. Baik, Mbak Aya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih, Teh Hyun. Saya uh, share screen ya. belum ada ya, belum mbak belum. Nah sudah mulai ada mbak, <laughs> mulai <laughs> <Sudah> ada. Eh <terlihat? laughs> uh, tapi belum slide share ya. Belum baik. belum, ya baik. Nah baik, uh, selamat pagi bapak ibu semua. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Anisa yang tadi uh, juga sudah di uh, apa? Sudah diperkenalkan ya oleh Teh Yuni. Uh, selain pengajar, saya juga psikolog dan juga uh, bertindak sebagai GM lembaga pendidikan Tridaya. Uh, jadi tentu saja ini adalah kesempatan yang baik bahwa kita dapat uh, berkumpul bersama. Untuk kemudian kita eh, kita dapat eh, sharing ya terkait dengan bagaimana tumbuh, kembang, didik anak kita Dan tentunya kita berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir Ya tadi eh, sesi pertama itu sudah disampaikan oleh rekan saya, terima kasih dok Faisal Nah sekarang adalah eh, yang kedua karena memang tidak ada kesehatan kalau nggak lengkap kesehatan fisiknya udah kesehatan e, mental juga harus utama ya ya karena kesehatan itu harus dari fisik mental dan kemudian sosial satu lagi spiritual nah sekarang kita bahas dari sisi kesehatan mentalnya karena memang waktunya pendek jadi tentu e, kita nggak bisa bahas kupas tuntas ya namun eh, diharapkan bahwa apa yang bisa saya share kali ini bisa membawa manfaat dan tentunya membawa kesadaran bahwa tumbuh kembang anak itu tidak terhenti selama masa pandemi jadi selama dua tahun itu bukannya dipospon ya karena anak kita kan tetap tumbuh dan berkembang termasuk mentalnya nah kalau di sini eh, kita bahas kesehatan mental, ini sebetulnya ada mental health sama mental illness. Dan ini adalah hal yang berbeda. Karena mental health itu adalah bagaimana keseluruhan eh, apa kita untuk kemudian bisa well-being, merasa sejahtera, lalu kemudian juga bisa eh, menangani ya permasalahan-permasalahan yang kemudian kita hadapi. Ah, memang anak punya masalah? Banyak, Bapak-Ibu. Jadi tadi juga uh, saya lihat ya, sempat uh, di chat ada Ibu Ida yang menyampaikan, wah kok anak saya sakit perut, kemudian uh, jadinya uh, pusing. Tadi dok Faisal juga menyampaikan ya bahwa selalu ada kehubungan ke ya antara fisik dan mental. Nah, fisik yang kemudian tertera, tergambar, terlihat, misalnya uh, ter terlihat dari simptom, Sakit kepala atau kenaikan berat badan, lalu kemudian eh, gangguan perut bisa jadi itu juga karena masalah mentalnya, ya. Nah, sehingga eh, ada yang perlu dilakukan dalam upaya menjaga kesehatan mental anak-anak kita. Nah, untuk itu, tentu kemudian kita eh, bisa sebetulnya bertanya, atau kemudian bisa melihat, ya. Eh, Dulu ceria, sekarang enggak gitu ya. E, dulu berprestasi, sekarang enggak, atau kemudian e, dulu e, jadi ada perbedaan antara, misalnya, apa yang dia rasa, apa yang dia pikir, apa yang dia perilaku, yang dia tampilkan gitu ya. Dan kemudian kita bisa kok bertanya secara langsung pada anak-anak e, kita ya, e, "teh, kamu kenapa sih kalau di..." angka 1 sampai 10 kamu sekolah sekarang ngerasanya berapa bisa tentang kebahagiaan bisa tentang uh, stresnya gitu ya bisa tentang apa yang dia uh, rasakan gitu ya karena anak juga sudah mulai bisa uh, menimbang gitu ya bahwa kondisi yang saya nih lebih baik lebih buruk atau uh, ada hal yang perlu untuk ditindaklanjuti gitu ya Uh, ini sebetulnya uh, penilaian yang secara uh, personal, ya, kualitatif. Nah, uh, jika tadi sudah disampaikan, memang dalam situasi pandemi ini kan, berbagai macam perubahan ini terjadi, mulai dari pasti ya, belajar di rumah, belajar di rumah, awalnya pasti happy ya, wah, bisa main terus gitu ya, tapi lama-lama. Ini kan membawa masalah. Masalahnya tentang perangkat bisa jadi, masalahnya tentang bosennya bisa jadi, masalahnya tentang, kok jadi nggak nangkep nangkep ya pelajaran. Padahal dulu bisa kok gitu ya. Belum lagi nggak bisa bercanda sama teman, belum belum juga uh, apa ya bertanya dengan teman gitu ya yang dulu tidak hanya dari guru tapi juga bisa dari kelompok. Dan tentunya ini bawa uh, bawa masalah tersendiri. Dan diprediksi ke depan pun dalam 30 tahun ke depan, anak-anak kita sekarang ini akan mengalami perubahannya mungkin ada 65% akhirnya terdapat pekerjaan-pekerjaan baru ya. Jadi dari sisi perkembangan karir dan akhirnya kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh anak juga akan berubah. Nah, kita tentu saja sangat berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Namun, ini sudah hampir dua tahun, jadi artinya kita harus beradaptasi. Kompetensinya gimana nih, anak-anak kita? Apakah anak-anak kita punya kesulitan dalam belajar gitu ya? Apakah ada learning loss gitu ya? Dan kemudian permasalahan-permasalahan lain yang e, saat ini e, dihadapi gitu ya oleh anak. Nah, ini saya beri gambaran secara umum e, dari sisi sekolah karena memang tren eh, apa sih kualitas pendidikan anak bisa dibilang tidak meningkat gitu ya justru eh, menurun 70% bahkan di bawah kompetensi eh, minimum itu bahkan eh, di 2018 coba kita bayangkan di 2019 2020 2021 anak kita bagaimana jadi ini e, jadi suatu permasalahan sendiri ya tentang bagaimana kita mengatasi masalah ini. Nah lalu kemudian tentang bagaimana anak kita e, belajar, bagaimana anak kita kemudian bermain, bagaimana anak kita mengembangkan diri, ini pun akan menjadi permasalahan sehingga kita bisa identifikasi ada masalah kesenjangan dalam keefektifan mengajar dan cara mengajar. Lalu kemudian bisa jadi infrastruktur sekolah masih belum memadai atau kurikulumnya ya e, sampai sekarang juga masih diterapkan kurikulum darurat sehingga ada beberapa e, e, pemberian materi lalu kemudian persoalan yang juga e, dipotong. Nah jadi ini menjadi e, permasalahan e, tersendiri. Nah e, kita bisa melihat apakah permasalahan-permasalahan ini terdampak nggak pada anak kita. Jadi yang paling tahu justru adalah si anak dan kita, sebagai orang tua dan keluarga dekatnya. E, permasalahan tentang pandemi e, itu akan mencakup keseluruhan aspek kehidupan anak, baik itu dari sisi tadi pendidikan, kemudian e, kesehatan fisik dan mental, lalu kemudian sosial, emosi, dan juga karakter. Jangan lupa, Bapak Ibu, bahwa... Pertumbuhan anak tidak terhenti selama pandemi ini, jadi kita tetap harus e, menyadari ya bahwa anak punya hak untuk tumbuh dan berkembang. Nah, e, ini juga sekarang akhirnya menjadi e, permasalahan ya e, yang perlu ditangani segera. Ini saya ambil sumbernya juga dari e, Kemendikbud tentang bagaimana PJJ ini bisa dilakukan. Sebelumnya sudah ada angin segar, mulai ada percobaan pertemuan tatap muka terbatas ya nah namun COVID yang meninggi membuat itu juga dihentikan lagi anak yang asalnya udah wah asik ya bisa mau ketemu walaupun terbatas gitu ya Enggak lagi nah itu juga kan menimbulkan kekecewaan sendiri yang itu nanti akan dibahas oleh pembicara ketiga ya tentang bagaimana ya kita menjaga motivasi anak belajar terutama dari sisi motivasi internal ya secara psikologis menjadi lebih terjaga gitu di masa pandemi itu Nah, lalu kemudian juga e, banyak permasalahan ya tentang bagaimana akses digitalnya, bagaimana kita dapat meningkatkan keterampilan gitu ya. Karena kalau dari sisi PJJ yang lebih banyak bisa disasar itu dari sisi pengetahuan, nah, keterampilan, lalu kemudian kompetensi, lalu kemudian karakter. Nah, ini juga e, jadi PR besar ya untuk kemudian kita bisa tangani permasalahan ini. Nah, eh, jadi gimana dong dengan situasi seperti sekarang gitu ya? Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa mental health itu sebetulnya terdiri dari tiga. Yang pertama, awareness terhadap stres. Kita perlu menyadari anak-anak kita stres atau enggak. Tahunya dari mana bisa jadi ada anak yang menyadari, ya, lalu kemudian ngomong, "Bu, aku lagi stres, Bu, aku nggak eh, suka, Bu, aku tertekan, ada yang bisa." banyak juga yang nggak bisa kita bisa tahunya dari perubahan perubahan perilaku perubahan perasaan Bagaimana dia mengekspresikan emosi e, maupun perubahan e, habit ya kebiasaan yang biasa dilakukan nah ini juga e, perlu kita sadari agar kemudian kita dapat melakukan penanganan sejak dini jangan ditunggu sampai e, semakin besar dampaknya gitu ya nah lalu kemudian yang kedua itu adalah berpikir positif kenapa karena permasalahan-permasalahan itu pasti selalu ada walaupun di rumah ya permasalahan kan nggak akan hilang kalau kita di, nggak keluar tetap aja ada masalah demikian juga anak pasti ada juga masalahnya masalah tentang pertemanan masalah tentang dia kebutuhan untuk e, bisa apa e, berkembang mengembangkan empati mengembangkan Sosial, skill, dan lain-lain, sehingga bagaimana kita dapat e, berpikir positif dalam menghadapi masalah, kemudian beradaptasi. Kayak beberapa e, saat kemarin juga sudah mulai banyak beredar meme, ya, TikTok, video yang betapa anak-anak tuh merasa frustasi ya dengan keadaan e, ini, sehingga e, nangis terus bilang, ibu Bu, kapan ini berhenti?" dan lain-lainnya, e, dan memang itu jadi masalah. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah semangat. Bagaimana kita dapat tetap menjaga semangat anak-anak untuk tetap eh, bisa eh, menghadapi ya tantangan-tantangan yang memang eh, ada di kehidupan mereka. Nah, lalu kemudian yang berikutnya itu adalah tentang produktivitas karena anak-anak pun dalam situasi pandemi diharapkan tetap mampu untuk meningkatkan kemampuan dirinya, kemampuan untuk dia eh, apa berprestasi maupun menambah keterampilan dirinya. Nah, jadi yang bisa dilakukan seperti apa? Tadi adalah untuk mengidentifikasi ya, bisa dari stresnya, bisa dari eh, berpikirnya bisa dari perilakunya, tentunya perilaku yang diharapkan itu adalah perilaku yang produktif. Perilaku produktif, misalnya, tetap mengerjakan tugas, bisa mengikuti sekolah, kemudian bisa uh, tetap aktif, ya. Misalnya, di chat, misalnya gitu, itu adalah produktif. Nah, kita bisa identifikasi seperti itu, dan caranya bagaimana? Caranya ini: yang pertama, self-esteem memang harus untuk ditingkatkan. Peningkatannya akan berbeda-beda karena memang karakteristik anak kan memang berbeda-beda. Ya, ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang suka ini, ada yang suka itu, ada yang minatnya ini, ada yang minatnya itu, dan lain-lain. Nah, semakin anak mulai tahu apa ya mau saya, minat saya apa ya, lalu kemudian saya bisanya apa, saya nggak bisanya apa. Nah, ini akan membantu bagaimana dia dapat mengembangkan self-esteem dia menjadi lebih baik sehingga dia akan tahu ya sumber daya yang bisa dimanfaatkan apabila dia menghadapi masalah atau pada saat dia beradaptasi. Yang kedua environmental mastery. Jadi harus mulai anak-anak diajar untuk dia mengenali lingkungannya. Lingkungannya gimana ya? Dia paling bisa tuh belajar kalau gimana? Apa yang dapat dimanfaatkan untuk dia dapat lebih produktif dan mengembangkan diri. Atau bagaimana ya, dia bisa mengembangkan sosial skillnya dengan bermain bersama itu seperti apa? Nah, ini tentu saja akan berbeda dalam setiap keluarga, dalam setiap lingkungan, atau mungkin kondisi ya, COVID yang membuat ada batasan-batasan. Nah, namun bagaimana kita bisa menciptakan konteks lingkungan yang tentunya dapat mendukung pertumbuhan anak? Nah, ini yang diharapkan. Jadi kalau ini situasinya pandemi, kemudian kita lihat ya anak-anak kita kok nggak bisa ya belajar di kamar. Kalau gitu paksa dia belajarnya di mana? Di tempat tertentu atau di spot tertentu misalnya gitu ya. Untuk menumbuhkan sense bahwa oh ini tuh aku belajar ya gitu. Bukan aku lagi tiduran ya gitu. Atau aku ini lagi eh, main sama teman-teman ya. Bukan gitu. Jadi lingkungan membantu untuk kemudian mengeset mengarahkan pikirannya bahwa yang harus dia hadapi sekarang permasalahan apa. Gitu. Yang ketiga tentang rele, relasi ya karena anak kita semua bagaimanapun kan adalah makhluk sosial dan anak apalagi memiliki tugas fungsi untuk dia mampu untuk mengembangkan diri dari sisi interpersonal skill kemampuan dia berteman kemampuan dia berempati kemampuan dia berkomunikasi kemampuan dia untuk menghargai perbedaan menghargai orang lain gitu ya itu penting dan itu nggak bisa tiba-tiba gitu ya Oh karena udah umur 12 dia pasti tahu mana yang dewasa mana yang anak-anak mana yang uh, sopan mana yang tidak sopan itu kan enggak jadi, tidak tiba-tiba ada gitu. Jadi, memang harus ditumbuh kembangkan gitu. Nah, sehingga e, bagaimana kita dapat membangun anak-anak memiliki hubungan yang baik dan tentunya hangat dengan kelompoknya, dengan komunitas. Kalau bisa dengan rekan sebaya, itu akan sangat e, baik gitu ya, bisa dilakukan. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah e, building trust dan commitment, konsisten ya, maksudnya. Bahwa eh, apabila anak kemudian dalam situasi pandemi, punya asal di rumah tapi bebas aja, itu tidak membangun struktur berfikirnya. Jadi, masalah konsistensi, masalah jam, masalah pemanfaatan waktu, masalah kegiatan-kegiatan yang memang harus diikuti, ataupun tanggung jawab yang harus dia lakukan, itu harus ditanamkan secara konsisten. Jadi, eh, bisa jadi ada penyesuaian selama pandemi ini, oke. Okay. Tapi, konsistensinya seperti apa sehingga kita akan mengatur dan kemudian membangun anak untuk kemudian menjadi lebih berkembangnya? Itu berarti seperti apa? Nah, establish healthy habit itu penting karena tadi, ya, kebiasaan tentunya, pengharapannya adalah kebiasaan baik, dan kemudian bagaimana anak dapat menghadapi tanggung jawab lalu kemudian berkembangan dirinya itu akan menjadi lebih baik kalau memang sudah dibangun ya kebiasaan-kebiasaan baiknya itu sejak dini. Nah, yang terakhir dan bukan juga yang paling kecil perannya karena ini juga besar tentang bagaimana anak-anak akhirnya bisa memanajemen stres. Kenapa? Karena stres itu bisa datang pada siapa saja, pada usia siapa aja, pada laki-laki atau perempuan, pada kelas siapa aja. Jadi e, bagaimana anak kemudian mengenali ha, ha, di depan ada apa ya yang dia hadapi? Tantangannya apa? Dia punya sumber daya apa? Dia bisa melakukan coping ya atau pemecahan masalahnya itu seperti apa dan sudah efektif atau tidak? Nah, fungsi-fungsi penilaian bagaimana dia kemudian menghadapi e, tantangan masalah itu juga perlu dipupuk, dikembangkan agar kemudian anak akhirnya bisa berlatih untuk menghadapi stres. Nah, e, tentu saja tadi e, yang saya sampaikan di depan bahwa ini e, waktunya sangat singkat ya, sehingga e, paparannya saya harap e, bisa bermanfaat bagi bapak ibu nah namun apabila bapak ibu melihat ya bahwa wah kok anak saya berubah ya jadi pemurung misalnya makannya juga jadi e, jarang jadi nggak mau keluar rumah jarang banget lihat matahari misalnya gitu ya e, atau kemudian prestasinya jadi turun banget guru di sekolah e, bilang tugas-tugasnya nggak pernah ada dan artinya butuh bantuan Uh, Himpunan Psikologi Indonesia telah uh, meluncurkan ya layanan Sejiwa. Ini bisa ditelpon 119 bintangnya 8 atau ekstensinya 8 untuk kemudian kita mendapatkan uh, layanan uh, psikolog di kota-kota terdekatnya ya. Jadi tadi kalau dari Cirebon dia pasti akan dihubungkan dengan uh, Himsi Cirebon. Kalau di Bandung berarti di uh, Bandung dan lain-lain. Jadi di setiap Kota itu sudah ada, dan ini gratis Bapak-Ibu, jadi bisa dihubungi ya, 119 bintang 8. Nah, kalau untuk warga Tridaya, mau sekolah, TK, SD, SMP, SMA, homeschooling, mau bimbel, mau privat, mau TDL, mau batik, nah misalnya ada juga permasalahan psikologi, bisa juga karena di Tridaya dengan sistem pendekatan individu ada program pengembangan peserta didik untuk warga Tridaya. Call centernya itu adalah via sekolah dengan nomor telepon yang ini mungkin nanti bisa dicat juga sehingga bisa dihubungi untuk mendapatkan layanan ya, layanan psikologis. Nah, kalau bukan warga sekolah, warga Tridaya, bisa juga ke Tridaya Education, karena Tridaya punya juga lembaga layanan e, psikologi call center-nya ini. Nah, kalau permasalahannya bukan tentang e, mentalnya, tapi permasalahan belajarnya, bisa nih ke les privat Tridaya atau di bimbel Tridaya dengan call center yang di sini. Jadi, e, pengharapannya tentu kita akan memiliki. E, Bekal ya, bagi anak tumbuh dan kembang itu secara optimal. Dan tentunya, kita berharap agar anak-anak kita dapat tumbuh kembang lebih baik, optimal untuk kemudian menjelang e, masa depannya, ya, yang lebih baik juga. Baik, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. E, bisa juga kita lanjutkan e, di chat, ya, untuk tanya jawabnya. Saya kembalikan kepada Teh Yuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Mbak Ayu untuk paparannya Barangkali eh, di kolom chat memang betul Mbak Sudah ada beberapa pertanyaan Hanya barangkali Oke. kita akan ambil satu barangkali yang Mbak Ayu ya oh, iya, iya. Beberapa pertanyaan tadi eh, terkait kecemasan Bagaimana membangun rasa percaya diri Sama mental loss tadi ada ya Sebetulnya tadi Mbak Ayu juga sudah sedikit memaparkan Tentang bagaimana membangun kesehatan mental ya Mbak ya. Cuma barangkali ini ada pertanyaan satu Mbak Dari Ibu Lana Wijaya ya. Ibu Lana barangkali boleh langsung juga live ya Bu Lana ya kalau berkenan um, Menyampaikan langsung pertanyaannya Ibu Lana, halo, halo. Boleh dinyalakan mic-nya Ibu Sama videonya sudah ya Baik silahkan Ibu Lana bisa langsung dengan uh, Ibu Anissa silahkan Oh ya terima kasih Bu. Saya mau tanya uh, Untuk Uh, edu parent yang baik untuk anak itu uh, bagaimana ya? Sedangkan kita kan tahu bahwa tipe anak itu beda-beda ya. Iya. Yeah. Kurang lebih seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Lana, Mangga Mbak Ai Nah ini pertanyaan yang baik ya. Apalagi kemudian uh, kita mulai menyadari karena misalnya anaknya sekarang semua di rumah ya kok oh, si kakak begini si si dedek begini yang yang tengah nggak ada e, selalu ngilang misalnya gitu ya pasti perilakunya berbeda-beda memang ya e, bulana dan ibu-ibu e, semua setiap orang akan memiliki e, kekhususan dan keunikan sendiri sehingga memang bagaimana kita kemudian e, mengembangkan anak-anak kita Memerlukan pendekatan yang berbeda-beda juga disesuaikan dengan anak. Kita harus perhatikan bahwa suatu perilaku anak itu tidak muncul karena tiba-tiba, tapi karena ada proses dari fungsi kepribadiannya dan fungsi lingkungan, sehingga apabila kita mau mengarahkan anak kita menuju suatu perilaku baru atau habit yang baru, atau kemudian dia akan menjadi lebih berprestasi. Berarti dua hal ini yang harus kita perhatikan pribadinya seperti apa, ada nggak yang perlu untuk dibantu, ditingkatkan, dioptimalkan. Yang sisi kedua dari sisi lingkungannya, apakah lingkungannya sudah mendukung, lingkungannya itu sudah lebih dapat mengakomodasi tentang kelebihan maupun kekurangannya, sehingga jadi perilakunya berbeda dong. Ya bisa jadi akan diperlukan pendekatan yang berbeda. Tapi mengenai tanggung jawab, mengenai konsekuensi, mengenai bagaimana kita membangun kebiasaan eh, belajar, kebiasaan positif itu mungkin bisa sama. Jadi aturannya bisa sama, hanya pendekatannya yang berbeda. Nah, sehingga kita juga dapat mengakomodasi ya eh, kekurangan, kelebihan, keunikan anak menjadi lebih berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Demikian Teh Yuni dan Ibu Lana, mudah-mudahan membantu. Baik, terima kasih banyak Mbak Ai untuk paparannya. Eh bu buat Ibu dan Bapak yang sudah bertanya, nanti barangkali akan dijawab di kolom chat ya Mbak Ai ya. Sekali lagi kita kasih aplaus buat Mbak Ai. Terima kasih banyak Mbak Ai untuk waktu dan kesempatannya. Dan kami ucapkan